El, gua mau curhat nih El. Curhat apa lagi kau? Kayak mama dede gua buat. Jadi gini El, Juleha pacar gua El. El, gua mau curhat. Lu main HP terus. Bentar Wak, main game dulu aku. Ada versi terbaru Genshin Impact 3.1 Raja Tanah Merah dan 3 Pijarah. Penasaran aku sama area barunya. Namanya Padang Pasir Sumeru. Setelah sebelumnya penuh hutan-hutan asri, banyak pohon-pohon, ini sekarang gersang dan berbahaya. Cocok buat orang kuat kayak aku. Mak, gokil kali. Ada karakter baru juga. Wih, Candice. Senjatanya pisai sama tombak elemen hidro air. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu anak mudanya, Saino. Senjatanya tombak elemen elektro listrik. Serangan cepat ganas kayak sekali. Boros El, nanti beli ini beli itu. Aku kan jago, game ini banyak event-event terbaru. Tinggal login bisa dapat 10 intertwined fate sama 1600 primo games. Terus ada karakter Cole dan senjata missive wind spear secara gratis. Udah gitu ada bonus top up reset, dapat bonus 100% untuk top up pertama. Udah, kau langsung download pakai link yang ada di deskripsi. Pakai juga redeem code untuk dapat hadiahnya. Loh, kok nge-lag nih? Eh, kok mati kan tetheringnya? Iya. Parah kali kau. Ginilah kalau tinggal di kampung. Suara motor, anilai, suara jangkrik, kedengeran semua. Tapi lebih enak lah di kampung daripada di kota, yang kedengeran suara berita semua. Berita perselingkuhan lah, tak apa-apa. Udah aku bilang ngocok aja, jangan selingkuh-selingkuh. Ngocok pakai kondom juga enak kok. Mainlah! Jack, pur Jack udah balik. Jack, sini Jack, peluk Jack. Rindu kali aku sama kau Jack. Nggak ada peluk bang. Memang nggak ada otak kau ya. Kau buat aku ke Jepang, disiksa aku di sana, hampir dijadikan mitang bokep aku. Memang kau bos-bosan Jack. Jack jangan marah-marah Jack, jangan marah-marah, sabar Jack, maafin aku Jack. Dah, nggak mau aku lagi dengan alasan apapun bang. Nggak percaya lagi aku. Maafpun dari abang nggak mau aku. Sabar Jack, Jack. Sebenarnya selama nggak ada aku merasa kehilangan Jack. Ah, nggak percaya aku bang. Sumpah aku Jack. Tiap nggak ada kau, aku nyanyi. Kalau sudah tiada, baru terasa itu Jack. Nggak bang, nggak percaya aku. Udahlah Jack. Yang lalu-lalu biarlah berlalu. Mari kita membangun dan menyongsong masa depan yang bersinar dan gemilang. Nggak ada itu bang. Mulai hari ini bang, persahabatan kita, kerjasama kita. Cukup sampai di sini aja bang. Jack, please Jack, sorry Jack. Emang aku sanjing. Jack. Jack. Eh, buka. Kau bisa bawa mobil nggak? Apaan sih lu? Lu ngapain tengah jalan mau gua tabrak lu? Eh, kau yang naik mobil ngebut-ngebut ya? Lu ngapain tengah jalan? Mau aksi lu? Ya bebas dong orang di mana. Kalau kau nggak bisa bawa mobil di jalan, jangan bawa mobil di jalan. Di time zone. Ah udah, berisik banget gua buru-buru nih. Hehehe, tanggung jawab dulu. Kau maling apa kau? Mobil bang!
Hei, ngumpet di sini, ngumpet di sini. Gila, capek kali ya. Tangan lu. Ngeri ya. Cantik-cantik nyuri mobil rupanya. Stikpar dek. Abang aja yang preman jarang-jarang nyuri, apalagi mobil. Untung aman kita nih di sini. Diem aja. Kecepirit ya. Bawa lu ngomong mulu. Ya diem aja, kirain kecepirit. Ini situasi udah aman ini. Ayo kita lari lagi, cari tempat yang lebih aman. Lu bang, ngajakin lari lagi. Lapar banget perut gua. Agak sanggup lari. Kirain jutek karena kecepirit, karena memang sifatmu jutek, rupanya lapar kau. Ya udah yuk. Kita makan dulu, mumpung situasi lagi aman. Segala ngajak makan, kagak punya duit, Bang. Apa lu? Bengek. Aku, ada aku, tenang, maksudnya itu. Yaudah yuk. Makan. Iyalah makan, masa gini kita kan gak mungkin. Udah cepat, di bambu ini. Cus. Ngeri juga lambung kau ya, dua mangkok kau sikat. Iyalah orang habis lari kita. Kita kan ini udah lari bareng, umpet bareng. Belum kenalan nih. Nama abang Maeli, preman terkuat di bumi. Anti nuklir, anti peluru, anti dendraf. Makanya rambut abang keriting. Kasar. Kurang satu. Apa? Anti ketombe. Oh iya. Nama gue Cabelita, bang. Cabelita, dipanggil? Cabe. Wah, mak pedes ya. Parah. Bisa dicobain dong. Gibeng lo ah. Katanya gak mau ninggalin aku. Giliran sama betina aja langsung lengket. Memang mak aku kima. Kamu rumah di mana? Di kampung sebelah, bang. Sebelah? Oh, Betawi. Oh, kamu orang Betawi? Orang Betawi, tapi tinggalnya di kampung sebelah. Lu kan nih nyuri mobil. Bokep nyokep lu gimana? Heh, lu mah dilagu-laguin ya? Kagak usah bokep nyokep. Bokap nyokap aja ngapa? Ribet banget lu segala bokep nyokep. Bokap nyokap! Lagu-laguan kali. Ya namanya aku dari Sumatera, gak tau bahasa Betawi. Ribet lu. Udah kenyang belum? Udah, duduk mangkok. Berarti udah sanggup lari? Sanggup. Oke. Satu, dua, tiga. Bapak Angga, bayar lo. Nggak bayar dia. Ma, dia belum bayar, ma. Ma, udah baru buka lagi. Udah dikumpul lagi di rumah. Udah, nggak mungkin tukang bakso ngejar kita. Aduh, sakit perut gua. Cuma aku pikir-pikir, hebat juga adik ya, bisa maling mobil. Iyalah bang, gua ahli ngebobol kunci bang, kunci mobil, kunci rumah. Jadi tadi gua bobol dulu pintu mobilnya, langsung gua ambil mobilnya. Oh gitu. Pak, mari pak. Eh. Lah, kok gua tegur ya? Hi,
tegur. Lari. Udah pergi orang tuh. Seru juga samamu ya. Mantap ya. Iya. Yo. Mesum. Ya udah aku kencing dulu. Mau kemana kau? Apa? Kok kunci nih? Ah, kena kan sama gua. Kok kau ambil barang-barang aku? Iyalah. Kau balikkan, kau buka nih. Ogah. Tahu udah aku selamatin ya. Buka aja sendiri. Kau pikir barang kau enggak ada yang kuambil? Apa? Bentar. Kolor kau kuambil. Dih, enggak jelas itu bukan punya gua. Udahlah, tolong lah. Balikin. Udah, lu buka sendiri. Dah, bye. Cek, capek. Capek kau buka. Capek. Udah aku bantu. Kau hianati aku ya. Capek. Sempak kok kamu curi dari jemuran? Hah? Sempak tau nih? Iya. Alah! Capek! Ah! Oh! Alah! Capek! Berjenggot deh capek! Bang. Gila, mirip Bang Mail mukanya, Bah. Kemana aku ada di terus, Bah? Mail. Aku Mail. Mail. Udahlah, Bang. Aku mau ojek. Enggak terima aku penumpang kayak kau. Hah? Bukan gitu, Bang. Aku mau ngojek di sini, Bang. Boleh, Bang? Kayak udah aman ini. Ayo kita lari lagi. Bye. Buka. Kau asal. Apaan sih lu? Lu ngapain di pinggir jak? Bro. Si bro. Jangan.